Ini simpan juga di santai nih, siap. Baik, baik. Rekan-rekan. Luar biasa, bisa. 19 kali 5 berapa? Habiskan 19 blok dengan rekan-rekan kita. Habiskan semua. Helm SNI atau helm standar, juga anak kecil atau sekolah tetap menggunakan helm. Jangan dibiarkan anaknya. Kalau terjadi apa-apa, anaknya tidak diselamatkan karena tidak dipakai helm. Ya bu, ya pak. Ya, bapak sendiri sayang kepalanya, tapi anaknya tidak disayang. Jadi saya minta, tidak dipakaikan helm seperti ini kan sudah rusak nih. Ya, sudah rusak. Nah, helmnya juga ini, bukan helm SNI. Harus helm SNI atau standar nasional Indonesia. Ya, kayak itu sudah SNI standar, tapi bapaknya helm sepeda. Nah, anaknya tidak dipakai helm ini. Terima kasih Pak ya. Oh, maaf, kami bukan bilang di perbarukan, namun memberikan contoh supaya tidak akan lakukan. Terima kasih Pak, silakan jalan hati-hati. Menghadap ke pengendara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawa kendaraan melawan arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa ya, tanggal 13-14 Juni, tempat di Jalan Perempatan Alodin. Saat ini saya terjaring operasi patuh tahun 2022 karena saya membawa kendaraan melawan arus.
Ini saya tidak akan mengulangi lagi pelanggaran yang saya lakukan. Ketika terjaring kembali, saya siap diberikan sanksi hukuman sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Kalau pelanggaran lalu lintas yang melawan arus akan dikenakan sanksi sesuai pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Jangan ditaruh sembarangan SIM-nya orang. Untuk lintas ini dianjurkan. Ada di desa kayak jemaahnya. Saya kumpul-kumpul di sini sedikit. Kita lihat pengendara lain. Ini. Batu. Batar. Pakai alat ini. Batu. Ini. Alat sedikit. Ini. Ya, ada pesan apa? Supaya lihat. Nah, silakan di. Nah, satu, dua. Ini. Terima kasih Pak. Sudah penyok, sudah hancur. Disimpan di tanah. Hancurkan lagi. Di. Halo, Pak. Ya, oke. Sudah banyak yang terpengaruh. Silakan di dokumen ini di cadar. Kita ambil lagi yang lapor yang ketiga. Sudah banyak yang melawan arus, rekan-rekan melawan arus maju ke cari yang tidak pakai punya motor ini. Bisa berapa sini setengah ya? Simpan ya, makan karena terlalu lama. Simpan dulu, sampai lama. Cuma dulu ya Pak, apa tadi? Enggak, simpan itu. Dia parkir dulu, atau minta tolong keluarganya. Sampai tahu, sampai lama. Ini siapa punya ini? Wahyudin Tasmin. Wahyudin Tasmin. Motor tadi kan dulu sebentar. Mana orang ini? Biar di atas. Usahakan. Ambil itu dulu. Cari yang lain. Ambil itu dulu. Ambil itu dulu. Untuk pelaksanaan hari kedua daripada operasi Patuh 2022 ini, kami memfokuskan pada 3 lokasi, yang mana pada hari sebelumnya kami melaksanakan hanya pada 1 lokasi. Di setiap lokasi tersebut, kami membagi 3 tim, yang mana tim 1 itu adalah sebagai yang hunting atau yang mencari pelanggar, kemudian tim kedua adalah yang memberikan pencerahan, dan tim ketiga adalah membuat peneguran sekaligus melakukan pendataan. Hari ini kita berharap akan lebih banyak daripada hari yang kemarin kita melaksanakan penindakan dan peneguran. Namun demikian kami juga melaporkan bahwa kemarin untuk di Etle kami berhasil menjaring sebanyak 60 daripada pengemudi roda 4 yang telah melakukan pelanggaran safety belt dan menggunakan handphone. Harapannya nanti kami akan memberikan surat konfirmasi kepada yang bersangkutan untuk datang dan kemudian selanjutnya akan melakukan pembayaran dengan menggunakan metode Briva. Oke, batal yang miliknya Pak, seperti apa? Ya, kalau untuk kendaraan itu Pak, iya. Yang tidak di, ano, iya. Itu seperti apa dia langsung lari atau seperti apa Pak? Oh, iya. Atau gimana? Ditinggal kabur. Oh ya, untuk kendaraan kami tetap menjunjung tinggi. Untuk kendaraan yang seperti itu, bahwa kendaraan tersebut berarti patut diduga dia tidak memiliki surat-surat kendaraan. Kami tetap
Pada kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki surat-surat, kami tetap melakukan penindakan dengan tilang sambil kami menelusuri asal daripada kendaraan tersebut. Oke, selanjutnya kendaraan tersebut dibawa kemana, Pak? Ya, selanjutnya nanti kendaraan ini akan kita bawa ke kantor Satlantas, kemudian kita lakukan cek fisik nomor mesin dan nomor rangka untuk kita sinkronkan dengan Samsat siapa pemilik dan sesuai dengan alamat kendaraan tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.